Hai guys, nama saya Melvin Gatu. So hari ini saya akan sharekan dua resepi menggunakan sentuhan produk Maggi. So resepi yang pertama kita akan membuat appetizer, yaitu seafood and watermelon salad menggunakan Maggi lime seasoning powder. Untuk resepi yang pertama, ambil tembikai dan potong rectangle lebih kurang macam ni dan sejukkan di dalam chiller. Untuk seafood, blanch seafood, tapis dan sejukkan. Sementara menunggu seafood kita sejuk, kita akan membuat Thai chili lime mayo dressing. First kali letak mayonis di dalam bowl, campurkan Maggi Thai chili sauce dan sedikit Maggi lime seasoning powder. Kacau-kacau dan siap. Bila seafood dah sejuk, campurkan sedikit dressing yang kita dah buat bersama dengan seafood. Masa untuk assemble salad kita. First kali letakkan watermelon macam ni sebagai base untuk salad kita. Kemudian susun seafood di atas watermelon macam ni. Untuk lebih ceria dan colorful, kita akan hias dengan micro salad, cherry tomato, black olive dan crispy papadum. Tada, siaplah resipi pertama kita, yaitu seafood and watermelon salad. So resipi yang kedua, kita akan buat main course yang sangat istimewa, yaitu grilled beef sirloin, mixed garden vegetables, baked mashed potato dan Sarawak black pepper sauce. Okay, resipi yang kedua kita akan mulakan dengan membuat baked mashed potato. Panaskan air di dalam pot, masukkan Maggi mashed potato complete mix, kacau sehingga masak dan transfer ke dalam bowl untuk kita campurkan dengan bahan-bahan lain. Kita akan tambah chive, chicken ham, egg yolk, cooking cream dan sedikit seasoning. Kacau sebati dan kita boleh bentukkan ia menggunakan mold seperti ini. Lepas itu kita letak sedikit parmesan dan mozzarella cheese di atas and then kita boleh bakar di dalam oven. Next, kita akan membuat black pepper sauce. First, panaskan pot, masukkan onion dan garlic, saute sampai slightly brown. Masukkan Sarawak black pepper dan tumis sebentar. Next, bancu Maggi brown sauce dengan air, tuang ke dalam pot dan masak sehingga mendidih. Letakkan sedikit butter dan cooking cream untuk lebih sedap. Next, untuk veggie, first potong dadu labu kuning, drizzle sedikit minyak dan season salt and pepper dan bakar di dalam oven pada suhu 180 darjah Celsius selama 12 menit. Next, ambil tomato, sama juga drizzle sedikit minyak dan season salt and pepper dan bakar di dalam oven suhu yang sama selama 4 minit. Okay, untuk asparagus dan shimeji mushroom, kita akan blanch seminit dan saute dalam pan yang panas, season and letak sedikit butter. Next, untuk grilled beef sirloin, drizzle olive oil on top, season salt and pepper, sear macam ni on the both side, letak sedikit thyme and garlic, transfer ke dalam tray, masak sekejap di dalam oven suhu 180 darjah Celsius selama 2 minit for medium doneness. Okay, time for assemble. Untuk presentation yang lebih menarik, kita akan potong semua elemen yang kita dah masak tadi mengikut kesesuaian. Okay, first letakkan baked mashed potato yang kita dah potong half. Next, letak grilled sirloin yang kita dah potong half juga. Then susun veggie kita semua. Next, tuangkan sos ke atas daging dan last kali drizzle some herb soil. So, siaplah resipi kita yang kedua, grilled beef sirloin, garden vegetable, baked mashed potato, sweet Sarawak black pepper sauce. So, begitulah resipi untuk kali ini. Kalau anda berminat untuk membeli produk-produk Maggi ini, anda boleh cek link dekat bawah untuk maklumat yang lebih lanjut. And last but not least, thanks to Maggi karena telah memudahkan dan melazatkan hidangan-hidangan kita. Saya Melvin Gatu, sampai kita jumpa di lain hari. Maggi, work bersamamu. #Maggi Super Chef.